ada soalan dia cakap bagaimana sambutan PAS bersama bos jebat dan pengalaman ukhuwah bersama jemaah PAS. Ni aku dah sembang sikit lah Muan. Okey, waktu dalam bersama PAS ni, jemaah PAS ni, pertama kali aku join ARC. ARC ni adalah kelab bermotosikal PAS, yang di mana dalam ARC ni tak semestinya ahli PAS, ramai juga ahli UMNO yang dalam tu, ramai juga NGO dalam tu. Dan aku telah diajak untuk bersama ke misi bantuan banjir di Pantai Timur tempoh yang lalu. Dan dia cakap apa tau, dia cakap, abang, kita dah pergi ni tidur masjid tak? Okey, aku cakap aku okey je tidur masjid ke mana pun okey. Tapi bila sampai sana, mau sambutannya cukup luar biasa. Dia siapkan kita homestay. Aku cakap, ya Allah, kenapalah korang sampai berhabis macam ni. Tak, bos, ini memang style kita orang PAS. Dan paling best tu, paling best tu, dia buka helmet motor, okey, tontong duit dalam tu, tak sepunya seorang, sampai mana kan singgah makan, duit tu lah dia bayar untuk makan. Mo. Itu yang aku, dalam, mo, aku tak jumpa lah mo, dalam no macam tu, mo, terserang aku cakap. Jadi benda tu yang macam, ya Allah, bestnya macam ni. Jadi ukhuwah tu yang cukup-cukup happy kan diri aku lah. Benda tu jarang lah jumpa. Dulu, zaman-zaman dulu pun kita tak jumpa macam tu lah. Dan dia, dan dalam ARC ni, kebanyakannya ada je anak-anak muda je, ada dua type. Ada yang satu superbike, ada yang bawah ni kapcai. Dan kita semua sama-sama. Tak ada pun nak berbeza-beza, kau motor besar, kau tinggal belakang. Tak, okey, semua okey. Alhamdulillah lah, memang dia bawa betul-betul Islam tu bersaudara. Ah, bila masuk waktu solat kan, singgah masjid terus, tak ada nak tunggu sekarang lah apa semua. Sampai dia ajar aku apa tu, Mok? Sokol. Tak boleh, kena apa cakap apa, kena ikut adab, kena ikut peraturan kan. Ada bawa motor tak boleh sokol. Ya, dan paling best tu, Mok, bila kan kita bila musafir kan, bila musafir tu, bila kita solat jamak apa semua tu, dia kata, bos, ini hadiah Allah yang bagi. Jadi bila hadiah ni Allah bagi, kita ambil lah. Kenapa kita tak nak ambil hadiah? Kenapa kita nak buat solat yang macam biasa lah, ikut waktu semua tu kan? Jadi bila jamak lah. Dan apa kita, ini hadiah Allah bagi tau. Itu Amaluddin ajar aku tu. Dia cakap aku hadiah. Aku tak tahu. Rugilah tak ambil hadiah ni. Macam kita dalam TikTok ni, orang bagi hadiah kan? Orang bagi. Kan? Nah, itulah. Tapi dalam PAS ni dia ada macam, aku pun belajar kan, dalam PAS ni ada ulama dan ada umara. Aku tengah belajar lah benda tu semua kan.